Harapan saya, beginilah suasana keakraban antara Tentara Nasional Indonesia, Polri maupun Satpol PP saat melaksanakan olahraga bersama di area parkir Stadion Rundong Demang Tenggarong pada Jumat pagi. Selain melakukan jalan sehat dengan jarak tempuh 2 km, kegiatan ini juga menggelar senam bersama yang diikuti ratusan personil TNI. Menurut Dandim 0906 Tenggarong, Letnan Kolonel Kavaleri Ari Pramana Sakti, selain digelarnya olahraga bersama, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar TNI, Polri maupun Satpol PP. Tak hanya itu saja, acara tersebut akan menjadi agenda rutin tiap minggu. Sehingga hubungan itu tidak hanya batas antara kami berdua, tapi semua ke bawah juga harus erat. Begitu juga dengan rekan-rekan yang di Pol PP, mungkin rekan-rekan lihat sendiri bahwa antara kami, Pol PP, kepolisian itu ya kerjanya pasti tidak pernah terpisah lah, bersama-sama. Hal senada juga diungkapkan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Handoko dalam hal menjaga keamanan. Pihaknya selalu berkoordinasi dengan TNI maupun Satpol PP demi terciptanya suasana yang kondusif di kabupaten terkaya ini. Selama ini berjalan tidak ada masalah, saya dengan Pak Dandim dengan jajarannya tidak pernah ditemukan alhamdulillah konflik antara TNI dengan Polri, ini yang harus kita pertahankan. Melalui olahraga bersama tersebut diharapkan terciptanya keharmonisan serta saling menghargai antara personil baik TNI, Polri maupun Satpol PP saat menjalani tugas di lapangan sehingga tidak menimbulkan konflik sesama aparat penegak keamanan. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi memberitakan.